Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, subscribernya channel Afdal Amri, kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengisi ulang tinta printer Brother. Berikut komponen-komponen yang diperlukan, yaitu yang pertama itu tintanya sendiri. Di sini kita menggunakan tinta warna kuning. Lalu setelah itu ada jarum suntik. Ini jarum suntik yang sudah kita modifikasi. Aslinya berbentuk seperti ini dan bagian ujungnya itu dipotong sehingga menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada cartridge-nya Brother dengan tipe LC583Y. Kali ini kita menggunakan tinta berwarna kuning. Oke, selanjutnya itu masukkan tinta ke dalam suntikan tintanya, lalu masukkan ke dalam lubang sambil ditekan. Sembari kita memasukkan tintanya ke dalam cartridge, tekan sampai terisi. Biasanya memang agak sedikit keras, jadi bagi teman-teman yang mungkin susah nekannya, biasanya memang kayak gitu. Jadi begitu siklusnya. Jika masih belum penuh, silakan dilakukan beberapa kali. Baiklah, sekian tutorial mengisi tinta printer Brother dari kami. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ke channel Afdal Amri. Semoga bisa membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.